ya unboxing kiriman barang dari Erwin Yudis. Erwin Yudis beli spare part tempat gitar-gitar tretelan-tretelan itu di Shopee. Kalau beli itu sekaligus banyak, jadi nggak rugi di ongkos kirimnya. Sekalian ya mas ya. Iya, sekalian kalau ada mau nitip apa misalnya baut atau nitip apa pick misalnya. Jadi kadang-kadang kita beli barang harganya murah tapi kan mahal diongkir. Makanya kita beli. Wush, apa nih? Wah ini ada rumah. Wush, mounting frame-nya ini. Mounting frame. Oh ini ada baut nih. Tiketnya. Baut. Wah ini datar ini mas, wah cocok sekali. Pas itu. Yang melengkung ya. Wah, yang ada kan kurang panjang kan sih mas ini mas? Kurang panjang. Oh nggak apa-apa mas, nggak apa-apa. Ini bisa kita. Oh ini yang ini nyawa. Mas apa ini? Nggak apa-apa nih mas. Ini namanya pick up akustik Fishman. Oh Fishman. Sony Tone murah meriah sih. Ori ya mas itu ya? Enggak. Kayaknya sih enggak ya. Enggak yakin lah. Kalau Fishman itu jarang yang ori kalau beli. Kok ori sih? Ori Sony Tone. Oh dapat yang bagus guys. Tapi ya, ori guys. Atau enggak saya enggak tahu ya. Enggak yakin soalnya. Gitu. Dalamnya paling gini. Ini tuh. Ini loh. Menurut saya pick up yang lumayan aman, tidak membobok gitar. Cuma membobok lubang belakang aja. Buat mic ya mas ya? Iya, jadi biasanya kan di sini di lubangnya tuh. Nah, saya tuh orang yang cukup sayang kalau ngelubangin gitar di sini buat PM. Jadi gini teman-teman, yang ini itu tinggal ditempel di sini. Tempelin di dalam sini nih, kayak gini ya. Iya. Nanti ini kan ada, apa nih namanya? Double tip. Ditempel di sini, kemudian ini yang pin belakang ini dicabut terus jacknya masuk sini. Oh gitu. Jadi paling kalau ya, teman-teman ya. Sininya lubangnya kecil, nambahin lubang supaya 1 cm aja sih. Cuma ini aja ngebornya, ngebor sini diperbesar, sama di sini ada titiknya. Udah. Artinya teman-teman nggak perlu merusak bodi samping ini kan kadang-kadang sayang ya. Oh iya bagus sekali itu sih teman-teman. Jadi kalau saran ini saya sih mending beli kayak gini nih, namanya Fishman Sony Tone. Sony Tone iya. Murah kok sekitar 150-200 ribu. Wow. Wah Fishman ori nih mas. Ori ini ya? Saya sih nggak terlalu yakin mas, tapi mudah-mudahan sih ori. Bonus ini juga. Bonus pick. Speak nih dari tokonya ya. So, ini namanya apa nih mas? Mounting frame ya? Mounting frame itu buat pickup. Mountingnya humbucker. Pick up humbucker. Humbucker ya. Jadi plastik gitar itu kalau ini sering dibaut kan kadang-kadang pecah ya? Ya. Pecah. Bahannya nah plastik. Ini spare partnya kayak gini teman-teman. Saya memang cari yang putihnya udah putih gading atau biasanya bilangnya ivory gitu. Nah ini tipis, ini tebel teman-teman. Oh, yang tipis buat pick up neck, yang ini buat bridge, gitu. Buat belakang ini depan. Oke, bonus ini juga. Ini bonusnya, ini baut springnya ya. Baut spring itu yang sini nih. Buat nyetel ketinggian pick upnya. Jadi kalau dikencengkan, pick upnya malah mumbul ke atas itu loh, malah naik. Tapi kalau digendorkan, pick upnya turun. Kemudian oh, gitu. Kalau ini sih baut ini ya, baut ke bodi. Bodas sih. Apalagi itu. Kali Mas. Ini ori lu Mas nih, tadi Fishman-nya nih, frame-nya nih. Iya. Dapat ini. Kitab suci. Nih, ini coy, suci gantungan. Ori nih. Ini lo kita manual buknya mungkin. Tuh, garansi Mas. Iya, biasanya sih garansi segai ini tuh manual ini coy. Ini tempat baterainya teman-teman. Nah tempatnya kelekepan gini, jadi ini dikelotok ditempel di dalam bodinya. Dalam bodi. Oh. Pokoknya kenapa saya rekomendasikan menggunakan Fishman Sony Tone. Sony Tone. Nah, yang jelas ini suaranya bagus, rata ya senarnya tuh, suara senar ke 6 5, 4, 3, 2, 1 itu rata lah. Rata. Terus ada pengaturan
volume sama tone treble-nya gitu. Kemudian anti feedback. Nah, ini enggak feedback, teman-teman. Enggak story. Baterainya juga awet. Baterai kotak ya, Mas? Baterai kotak. Awet ini. Saya pernah coba soalnya. Recommended lah. Itu ya bonus gantungan. Gantungan ini soalnya asik sekali ya. Oke, terima kasih atas kirimannya. Semoga barangnya dari apa nih, Erwin Yudis Malang. Yudis awet. Semoga awet, awet. Dan hasilnya maksimal. Oke, oke. Jangan lupa subscribe juga ya, coy. Indo Klasik ya, coy. Untuk referensi jreng-jreng kalian di dalam hidup ini. Oke.